bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan kau berkata yeah. Whoa, whoa, whoa.
heart will sing your praise again. Jesus, Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Kita, I've seen you move, oh, I've seen you move, you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move, you move the mountains. And I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I'll see you do it again. Whoa, still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan Brother Felix, itu teman seperjuangan ya dari zaman VIP. Ya, tapi gini, seorang pejuang pasti menghormati sesama pejuang, betul ya. Satu kali saya jalan sama seorang pengusaha sukses, katakanlah gitu. Tiba-tiba di tengah jalan dia berhenti karena dia ngelihat seorang pedagang asongan yang lagi dorong gerobak, terus dia berhenti, terus dia ambil duit, terus dia kasih.
Nah, ya banyak orang lakukan gitu, tapi alasannya dia membuat saya tertarik. Kenapa dia mau dia memberkati pedagang asongan itu? Karena dia bilang gini, sesama pejuang harus saling menghormati. Nah, itu. Jadi dia menghormati perjuangan. Nah, tidak mungkin kita membahas pelayanan tanpa perjuangan. Gitu. Makanya salah satu tanda orang melayani biasanya tanda luka karena perjuangan. Gitu. Nah, makanya cinta itu menjadi boosternya. Kenapa? Tanpa cinta, maka pelayanan itu cuma untung rugi gitu loh. Nah, karena saya anak pemain bola, nah papa saya itu pernah patah kaki 2 kali karena main bola. Lalu giginya ompong kena sepatu bola. Kalau teman-teman tahu, sepatu bola itu kan bawahnya berjeriji gitu kan. Nah, itu kalau kena kaki, kalau kena gigi itu ompong. Nah, papa saya itu ompong giginya kena kaki sepatu bola. Tapi gak pernah papa saya itu ganti cabang olahraga, gak pernah. Kenapa? Karena dia cinta bola, sekalipun bola melukai dia berkali-kali. Nah, makanya kekuatan pelayanan harusnya dicinta, bukan untung rugi. Sekalipun pelayanan melukai kita berkali-kali. Ya. Jadi misalnya, tiba-tiba saudara dapat pasangan hidup di sini, misalnya. Lalu putus, gak perlu keluar gereja. Ya dong? Karena melayani adalah pengorbanan. Sekalipun pengorbanan adalah melihat mantan saudara tiap hari Sabtu dan Minggu, ya, termasuk melihat mantan saudara satu saat masuk dalam pelaminan dengan orang lain. Kalau nggak mau sakit hati, jangan pelayanan, karena itu konsekuensinya, itu kehormatan gitu, ya. Jadi yang saya suka dalam pelayanan adalah pelayanan akan membuat kita anak-anak muda nggak cengeng, nggak baperan, nggak tersinggungan, nggak gampang menyerah. Pelayanan pada akhirnya membuang image generasi stroberi buat orang-orang yang menghormatinya. Gitu. Apa yang akan terjadi waktu saudara masuk dalam sebuah pelayanan, saudara akan makin lama makin kuat. Makanya pelayanan itu gak mungkin gak ada gesekan. Gak mungkin. Ya, banyak orang trauma dalam pelayanan. Ya, ya begitulah saudara tahu ya. Orang bilang yang lama aja begitu. Ada politiknya, ada apanya dan sebagainya. Kita kadang-kadang cuma sekedar angka dan jumlah. Ya, pelayanan bisa menjadi berbagai macam hal yang melukai kita. Tapi pelayanan selalu membangkitkan sebuah kekuatan raksasa yang akan menaklukkan iblis satu saat. Gitu. Ada banyak orang mundur dari pelayanan karena selalu merasa dimanfaatin. Ya dong. Ada enggak yang lagi ngerasa dimanfaatin? Pernah dong. Nih, saya kasih satu statement. Kenapa kita sering dimanfaatin orang? Karena memang hidup kita bermanfaat. Udah gitu aja. Orang yang manfaatin kamu, itu yang gak bermanfaat hidupnya. Makanya dia manfaatin kamu. Bener dong? Ya, nah makanya kita mesti sadar betul kesakralan dalam nilai pelayanan. Ya, pelayanan tuh bukan milih-milih. Makanya banyak orang seusia lebih dari saudara sedikit ya. Katakanlah dewasa muda. Banyak orang-orang masih di bawah saya, tapi dewasa muda yang baru-baru mau merit gitu. Kalau saudara kan masih agak lama ya, betul gak sih? Bang, gua tuh gak nyambung deh sekarang. Ya. Supaya saudara gak ikut-ikutan orang yang bilang gini, bang, gua gak nyambung nih sama anak sekolah minggu, sama anak remaja. Kenapa? Umur. Betul kan? Gak nyambung. Lalu saya bilang gini, kan satu saat kamu mau nikah. Kalau nikah pasti dong mau punya anak. Masa kamu ngomong sama anakmu satu saat, nak maaf ya, papi gak nyambung sama kamu. Gih, nah kita sudah membeda-bedakan itu. Jadi pelayanan tuh gak tersegmentasi gitu loh. Iya kan, oh saya panggilannya penikmat gitu. Ya, saya panggilannya ini dan itu, enggak. Nanti saudara akan tahu bahwa pelayanan kontekstual aslinya adalah tingkah laku bukan kegiatan. Ingat baik-baik, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi banyak anak muda hari ini meletakkan pelayanan di aktivitas. Bro, gimana kabar? Ya, puji Tuhan. Udah mulai asyir. Asyir kan biasanya kalau orang pelayanan disuruh asyir dulu ya. Ya, seakan-akan tuh kayak kelas bawah gitu. Tapi siapa di sini asyir? Saya mau kasih tahu, itu pelayanan yang paling dibutuhkan generasi hari-hari ini. Kenapa? Sebelum orang dengar firman dan muji Tuhan, ada orang di depan sana yang berkata, kamu tidak ditolak. Kamu diterima di sini. Iya dong? Iya kan,
Sama aja kalau sekolah atau kuliah kan ada tulisan penerimaan murid baru. Artinya kamu tidak ditolak di situ. Ya. Nah, tapi banyak orang meletakkan pelayanan hanya di aktivitas saja. Ya, saya udah mulai usher, puji Tuhan, nanti mungkin mulai singer. Ya kalau Tuhan kehendaki tahun depan lah khotbah. Pas tahun depan mau khotbah, pembicara tamu yang diundang. Tapi enggak, maksudnya itu tidak salah, tapi jangan hanya meletakkan sebuah pelayanan hanya di aktivitas. Gitu. Serahkan, kalau pelayanan hanya di aktivitas aja, maka orang-orang hebat akan banyak duduk di bangku cadangan karena ngantri. Betul dong? Ya kan? Pelayanan sejatinya ada di kualitas hidup. Saya tunjukkan. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur 40 ayatnya yang ketiga. Oke, lihat baik-baik. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Nah, sejatinya melayani adalah bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan. Oke, jangan ditutup dulu. Makanya gini, yang paling menentukan dalam melayani adalah cara kita mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena cara kita memperlakukan Tuhan itulah yang menentukan masa depan kita. Terutama cara kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Teman-teman, daging itu pada dasarnya tidak suka dengar firman Tuhan. Contoh, siapa di sini? Ya, mungkin enggak ada ya, kita ngomong orang yang jauh di sana. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita datang dari depan disambut dengan sukacita, ya, dengan teman-teman yang luar biasa, kita fellowship, ya, terus kita ada game mungkin, terus kita mujian penyembahan, kita bisa menangis terharu di hadirat Tuhan. Tapi pas khotbah, entah kenapa tiba-tiba kita ngantuk berat, kita pusing berat, kita gak konsentrasi. Seakan-akan kayak ada di ruangan lain gitu. Nanti begitu pengkhotbahnya bilang, amin, selesai, seger lagi, ketawa-ketawa lagi, lucu lagi. Pas sementara dengar firman Tuhan, suara kayak, wah perlu effort gitu. Tangannya kayak gatel, pengen buka-buka yang lain atau apa gitu. Ya, kalau di sini kan terlalu mepet ya, pasti tengsin. Kalau di belakang sana belum tentu ya kan. Kalau di sini langsung kelihatan gitu. Tapi mari hormati firman Tuhan, amin. Nah, oke, lihat lagi ke ayat ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Nah, di bagian akhirnya banyak orang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya pada Tuhan. Jadi efek dari pelayanan yang sejati adalah impact seperti nama kita. Kita udah termasuk saya. Bener gak? Impact. Jadi saudara, pelayanan kalau ujungnya gak berdampak, ada yang salah dalam pelayanan tersebut. Jadi kalau saudara ikut Yesus, hidupmu gak berdampak, maka ada yang salah dalam perjalananmu ikut Yesus. Jadi perjalanan ikut Yesus itu adalah bagaimana cara orang akhirnya mengalami sesuatu lewat kita. Makanya pelayanan gini, saudara harus rela untuk hidup dengan cara seperti ini. Tidak hidup kejar mujizat, hidup jadi mujizat untuk orang lain. Itu pemisah antara jemaat dan pelayan. Saudara tidak duduk hanya nunggu jawaban doa, tapi jadi jawaban doa untuk orang lain. Saudara tidak hanya menantikan hal besar, tapi jadi hal besar untuk orang lain. Saudara, perbedaan signifikan antara pelayan dan yang bukan adalah gini. Seorang pelayan, kalau dia lagi butuh didoain, dia doain orang lain. Kalau dia lagi butuh diprioritasin, dia prioritasin orang lain. Kalau dia lagi butuh uang, dia cari 10 temen yang lagi butuh uang, dia doain itu teman. Kalau dia jomblo, nah ini. Kalau dia jomblo, maka doanya adalah dia akan berdoa buat 10 temen yang jomblo juga dan minta Tuhan kirim buat dia duluan, temannya duluan. Itu pelayan. Artinya pelayan adalah orang yang memutuskan selalu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gitu. Jadi saudara tidak datang ke tempat ini atau ke dalam sebuah ibadah hanya untuk merengek-rengek minta sesuatu. Nah, lihat baik-baik. Dampak hanya bisa terjadi dengan satu syarat menurut ayat ini. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya.
Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan sama-sama bilang melihatnya. Nah sekarang saya tanya saudara, nyanyian itu didengar atau dilihat? Ada gak lagu yang kelihatan? Gak ada. Panca indera mana yang menangkap nyanyian? Ini saya siul. Siulan itu terdengar atau terlihat? Terdengar. Gak ada panca indera penglihatan bisa menangkap nyanyian. Nah itu sebabnya, perhatikan baik-baik, ini dasar dari pelayanan. Saudara harus bisa melahirkan nyanyian yang bisa dilihat. Kalau saudara belum sampai dalam melayani, melahirkan nyanyian yang bisa dilihat, percaya saya, kontraproduktif. Karena kalau saudara pergi ke kayak keluarga saya ya, Ambon, Manado atau di Indonesia Timur, orang gila juga nyanyi Yesus baik. Kalau sekedar nyanyian ya, pecah suara lagi. Orang bisa mabok sambil nyanyi Yesus baik, sambil terharu, abis itu maki-maki orang tua, maki-maki anak sendiri. Nah, nih dengar baik, tangkap baik-baik. Sama-sama bilang setelah saya, nyanyian yang bisa dilihat. Nah, nyanyian yang bisa dilihat adalah gini, ketika kita nyanyi, ketika kita menyembah dan puji Tuhan, orang lain bisa lihat gak tingkah laku kita sama seperti penghormatan kita pada orang yang kita nyanyikan. Artinya kekuatan dari pelayanan itu di tingkah laku, integritas, cara kita nilai orang, cara kita memperlakukan orang tua, cara kita memperlakukan tetangga, cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Makanya gak mungkin orang nyembah Tuhan lalu masih nyontek. Gak mungkin orang nyembah Tuhan tapi masih ngebokep. Karena sejatinya bukan di nyanyiannya, bukan di aktivitasnya, di tingkah lakunya. Bukan pelayanan, bukan pas servisnya. Yang cuma 45 menit ini dan sampai 1 jam. Pelayanan adalah bagaimana kita pulang. Kita kasih orang tua jalan duluan apa enggak? Kita hormati wanita yang ada di kanan kiri kita apa enggak? Makanya sekitar 15 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan bilang gini sama saya. Yeri, kalau kamu mau memberkati bangsa-bangsa, wow, dalam hati saya bangsa-bangsa nih. Dan tipsnya, dia kasih saya tips yang membuat saya berhasil. Paling tidak dalam anugerah Tuhan, ada 13 negara pernah undang pelayanan. Gara-gara tips ini, saudara mau tahu gak tipsnya? Tipsnya sederhana. Kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa, dia bilang gini, taklukkan dulu kamar tidur pribadimu. Kalau kamar sendiri gak becus kamu beresin, kamu ngurus diri aja gak becus. Jangankan saat teduh, gosok gigi aja gak konsisten. Kamu tidak bisa ngurus kendaraanmu sendiri. Kamu lampu merah masih sering kamu terobos, masih sering lawan arah, masih sering buang sampah sembarangan, masih datang terlambat. Bagaimana mau dipakai Tuhan? Karena pelayanan itu tingkah laku. Kalau cuma jago-jagoan beraktivitas, itulah artinya apa? Kita cuma berkompetisi aja. Betul enggak? Pemain bola nyetak gol gitu ya. Tim Brasil atau apa? Abis itu dia ada buka ada kaosnya I belong to Jesus. Wah. Kakak kan? Iya kan? Nah, makanya sekarang pelayanan hanya diletakkan pada kompetisi dan berhasil, bukan kualitas hari-hari. Makanya sekarang orang kelakuannya hancur lebur tapi pelayanan baik, siapa yang bisa melawan saya? Wah. Saudara, apa kita mau mengulang budaya-budaya kayak gitu yang hanya pragmatis saja? Banyak-banyakan follower, keren-kerenan konten, itu aja. Makanya salah banget kalau dalam hidup ini kita merasa untuk jadi impact harus personal branding. Salah banget. Karena yang Tuhan pakai hari-hari ini adalah unfamous generation. Orang-orang yang gak terkenal, yang mukanya gak pernah muncul di Instastory, mukanya jarang muncul di flyer-flyer, hadirilah, banjirilah, tidak. Tapi orang-orang yang berani bertarung nilai sama hidup ini. Orang-orang yang berani bertaruh nilai, integritas. Makanya gak mungkin pelayanan dibangun oleh orang yang hanya respect sama aktivitasnya aja. Nah itu sebabnya, siapa percaya bahwa kita ini pelayan Tuhan? Amin. Amin. Yang setuju katakan amin, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, nih dengar baik saudara-saudara. Saya ajak
Kita buka satu bagian firman Tuhan, Markus pertama ayat 16 sampai ayat 17. Apa yang terjadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pelayan yang sejati? Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke, 17, baca sama-sama. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari. Yes, saudara, ketika Yesus membawa seseorang dalam pelayanan, ya kan, kontekstual kita kan pelayanan hari ini. Nah, saudara harus tahu apa yang terjadi. Ini yang terjadi. Yang terjadi adalah dalam melayani Tuhan terjadi pertukaran agenda antara agendamu dan agenda Tuhan. Itu yang paling berat dalam pelayanan. Jadi hari pelayanan adalah hari kematian atas agenda kita. Iya, benar. Bubarnya agenda-agenda kita dan mulainya agenda-agenda Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi yang dirubah sama Tuhan dalam pelayanan bukan aktivitasnya. Makanya sekarang orang suka bermain di aktivitas dan segmented gitu. Oh, saya spesialis praise and worship misalnya. Saya spesialis leadership. Saya spesialis A, B, C, D. Nah, yang dirubah sama Tuhan adalah statusnya dulu. Bahwa saudara, boleh nggak engkau mengizinkan agendamu dan agenda Tuhan tukeran? Makanya sebelum mulai pelayanan, Yesus berkata sama Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis bilang, loh harusnya kan aku yang dibaptis sama kamu. Terus Yesus bilang, no, biarin aja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tukeran agenda. Lalu di akhir pelayanan Yesus, masih ingat di Taman Getsemani? Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu tukeran agenda. Tukeran agenda artinya, teman-teman, serahkan kehendak bebasmu untuk Tuhan, bukan untuk gereja atau siapapun. Tuhan, masuk agenda Tuhan dan matilah agenda kita. Nah, setiap agenda pasti dimulai dengan perubahan status. Makanya kita itu dikatakan penuai. Saya lebih suka kita pakai kata penuai, bukan pelayan, penuai. Karena nanti banyak bahasa yang dipakai penuai. Karena penuai punya pemaknaan sangat dalam. Kenapa dikatakan penuai? Karena penuai itu mengubah hal yang harusnya dirubah dalam pelayanan. Boleh saya ulangi? Penuai itu adalah kata yang dipakai untuk merubah hal yang harusnya dirubah dalam sebuah pelayanan. Apa itu? Penikmat. Jadi kalau saudara mau melayani, mohon maaf, kita bukan penikmat. Kita itu penuai. Yang setuju katakan amin. Saudara harus tahu kesakralan dalam pelayanan adalah berhenti jadi penikmat, tapi jadilah penuai. Makanya gini, jangan cuma pusing ada kursi-kursi yang masih kosong. Pusinglah akan apa? Orang-orang yang cuma duduk manis tiap Sabtu, tiap Minggu dan gak mau berbuat apa-apa di luar sana. Karena sejatinya kita ini bukan penikmat. Nah, saya pernah merintis satu gereja lokal di kota Depok kurang lebih 15 tahun sudah. Dan jemaat yang ada hampir semua adalah mahasiswa. Saya mulai dari 5 orang mahasiswa Gunadarma karena di Depok itu komplek wilayah mahasiswa. Dan saudara, saya lakukan satu kesalahan fatal yang saya mau share pada hari ini. Jadi kesalahan fatal saya sebagai pemimpin rohani yang memimpin sebuah gereja. Nah, semua pemimpin pasti akan berpikir gimana ya caranya supaya jemaat itu banyak, lalu kedua gak pindah-pindah. Karena dalam tanda kutip kompetitor mulai banyak nih. Wah, ya kan, apalagi Kelapa Gading, 300 gereja, tinggal pilih aja. Tinggal pilih yang mau model gimana, ada di sini. 300 gereja tuh masih akan kehijrahan lagi. Pelayanan-pelayanan besar yang membuat, apa nih? Oh, lo buat, gue juga bisa buat. Lo undang dia, gue juga undang dia. Nah, gitu kan? Nah, makanya gini, saya coba bantu urai supaya saudara nggak perlu belajar, saudara tidak perlu lakukan kesalahan yang saya lakukan. Nah, gimana caranya? Yang saya bangun adalah saya membangun teatrikal yang keren di depan. Saya pastikan AC-nya dingin. Kalau AC nggak dingin, saya komplain.
Saya pastikan kursinya empuk. Saya pastikan ruangan wangi supaya orang merasa seperti atmosfer surga. Wow. Selain didoain, harus wangi. Pelayan-pelayan juga harus wangi. Saya pastikan, udah mandi belum? Udah gosok gigi belum? Pakai deodoran belum? Saya pastikan semua. Saya pastikan kursinya empuk. Saya pastikan semua peralatan tidak ada yang salah. Saya pastikan lightingnya bagus. Saya pastikan pemain musiknya jangan sampai ada yang salah. Pengkhotbahnya jangan sampai ada yang salah. Saya pastikan semua berjalan dengan baik. Dan tahukah saudara, semakin saya buat baik, semakin tidak kemana-mana, dan semakin bertambah orang-orangnya. Wow, berhasil. Sampai satu kali, persis di sebelah ruko saya, ini persis sebelah, buka gereja baru. Jadi saya bisa dengar dulu lagu apa, karena satu tembok. Biar sini peredam-peredam, tapi tetap lagunya tembus. Jadi saya tahu lah khotbahnya apa, lagunya apa, karena kedengeran. Nah, satu kali cek gereja sebelah. Silaturahmi lah. Iya dong, sebagai gembala yang baik dan sebagai tuan rumah di wilayah tersebut. Harusnya dia yang kesini, tapi ya sebagai saya hamba yang baik, saya duluan lah kesana. Jadi saya silaturahmi kesana, persis di sebelah ruko saya. Dan saudara tahu betapa kagetnya saya. Ternyata di sebelah AC-nya lebih dingin. Kursinya lebih empuk. Alat musiknya lebih baru dan canggih. Pemain musiknya lebih jago. Ruangannya lebih keren. Semua tata ibadahnya lebih luar biasa. Pelayanannya lebih luar biasa. Dapat makan pagi, makan siang, makan malam. Dapat promo A, promo B. Saudara dapat full service. Lebih ganteng-ganteng, lebih keren-keren, lebih gaul. Kayaknya dibanding untuk masalah perjodohan, kayaknya lebih gampang di gereja sebelah dibanding gereja saya. Pertanyaan saya, pindah gak? Pindah gak? Ya, belum, ya ada yang bilang iya dan ada yang belum tentu. Tapi kenyataannya saat itu, pindah. Dulu saya yang komplain, dasar jemaat tidak ada komitmen. Wah. Kalau kamu gak bisa taat sama yang kelihatan, gimana kamu mau taat sama yang gak kelihatan? Wah. Takut-takutin pakai kutuk, pakai ini, bener. Tapi saya kasih tahu di depan teman-teman, kesalahan ada di saya. Kenapa? Karena saya mencetak penikmat, bukan penuai. Saya yang didik orang jadi penikmat. Hadirilah, banjirilah, nikmatilah. Ada yang lebih nikmat, boom, pindah. Nanti ada yang lebih nikmat lagi, pasti pindah lagi. Dan itu yang dibangun dalam pelayanan. Carilah tempat yang lebih nikmat, kamu akan lebih bertumbuh di sana. Cari lagi persembahan kasih yang lebih besar, kamu akan lebih diberkati di sana. Terus, gak ada ujung. Kenapa? Karena penikmat. Kalau kita membuka mata lebar-lebar, hampir kebanyakan anak muda hari-hari ini memutuskan menjadi seorang penikmat, bukan menuai. Makanya butuh kata impact untuk mengubur dalam-dalam mimpi para penikmat yang hanya ikut Tuhan mencari kenikmatan aja. Makanya Yesus katakan, kamu tuh penuai supaya kamu tidak menghidupi gaya pelayanan penikmat. Aduh, kena terus. Bener gak? Supaya kita gak mencari yang nikmat, kita tidak berusaha menghindari semua yang membuat kita gak nyaman. Kita pilih-pilih, ya karena sulit. Makanya seorang penikmat doa makan aja bergumul pasti. Ayo bro, doa makan. Waduh, tolong dijadwal 2 tahun sebelum. Ya, kan gak sampai pikul salib gitu loh. Gak sampai bayar harganya apa sih doa makan. Saudara keserembet doa juga gak ada yang komplain. Tapi saudara tahu betapa sulitnya ngomong iya sama tanggung jawab. Betul gak? Makanya lihat banyak anak-anak Tuhan datang sama saya nih. Kak, doain gak? Saya lagi doain 5 orang nih kak, untuk jadi pasangan hidup saya. Saya butuh hikmat untuk memilih di antara 5 orang ini. Saudara pernah dengar gak orang kayak gitu? Lalu saya bilang gini, woi jangan sombong lu. Belum tentu 5-5-nya mau sama lu. Karena kita menikmat, kita tidak pernah mendesain kita jadi orang yang paling terbaik untuk pasangan kita.
kita gak ngurus diri, kita gak bebenah diri, tapi kita berdoa berikan pasangan yang terbaik. Oh ini belum tentu yang terbaik, belum tentu yang terbaik. Yang terbaik belum tentu mau sama kita. Karena kita penikmat. Siapa yang mau bangun hubungan sama seorang penikmat? Artinya saudara hanya untuk dinikmati doang. Makanya kenapa kita perlu hormat tertanam dalam sebuah pengajaran? Kenapa saudara perlu terlibat dalam sebuah pelayanan? Supaya orientasi dan mentalitas kita berubah. Amin. Ini bukan gaya-gayaan, ini bukan jadwal-jadwalan. Ini bagaimana kita memutuskan agenda kita berubah. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga, ada konsekuensi yang harus kita ambil. Di mana kadang-kadang hidup ini bukan mengenai diri kita sendiri. Bagaimana kita berkontribusi untuk orang lain. Makanya buat penuai, buat pelayan, dia butuh iman bukan hanya untuk mendapatkan, tapi juga untuk melepaskan. Zakheus udah kaya duluan sebelum kenal Yesus. Dia butuh Yesus bukan untuk tambah kaya. Dia butuh Yesus supaya apa? Tadinya tukang ambil, tadinya tukang rampas, tukang timbun. Dia butuh Yesus supaya hatinya berubah jadi murah hati, jadi tukang memberi. Kita butuh Yesus supaya dalam hidup ini kita bukan cuma menuntut orang di kanan kiri kita ngikutin apa yang kita mau. Tapi kita butuh Yesus supaya dalam hidup ini kita juga memikirkan kesenangan orang yang ada di kanan kiri kita. Makanya semakin dia menjadi penuai, dia tidak akan merengek-rengek minta orang kanan kiri untuk traktir dia habis ibadah. Seorang penuai berani melatih keuangannya untuk satu saat memberkati orang kanan kirinya. Karena dia penuai. Penikmat karena ngomong gini, aduh harusnya si A datang nih, gitu ya. Ini kayak cocok banget buat dia nih. Harusnya dia yang dengar ini. Enggak. Seorang penuai tahu persis bahwasanya itu dia ada. Kita ada. Gitu. Makanya penuai enggak akan keberatan bayar harga lebih. Makanya seorang penuai gak akan takut hati ini terluka. Gak akan takut. Soalnya tidak berusaha menghindar dari luka. Ya, saudara punya trauma, tapi seorang penuai dia akan tabrak traumanya. Nangis-nangis deh. Kalau sepi gimana? Telen sepinya. Kalau takut gimana? Telen takutnya. Bukankah kita percaya ada Tuhan yang lebih besar dari ketakutan kita? Artinya kita gak bisa gampang menyerah. Gitu. Harus ada konsekuensi di awal nih. Kalau enggak, pelayanan akan menambah beban saudara gitu. Dan saudara juga akan menjadi beban pelayanan. Karena kita datang dalam mentalitas untung rugi, pilih-pilih. Ya, ketika saya memilih sebuah pelayanan menjadi penuai, mendampingi orang-orang yang sulit didampingi. Gitu. Maka terjadi sebuah pertukaran yang enggak mudah. Ini contoh, tadi ada bahan yang saya, ini boleh ya, boleh ditampilkan. Saya akan tampilkan beberapa foto dan pelayanan yang mungkin. Nah, saudara tahu ya orang ini siapa? Tahu ya? Coki Pardede, ya betul. Ya, seorang stand up comedian yang hari ini terkenal sebagai musuh masyarakat. Kalau saudara buka googling Coki Pardede siapa, maka semuanya tuh kasus. Penistaan agama, dia bikin konten babi dimasak pakai kurma. Bayangin, kontroversi semua, 2 kali kasus penjara. Dan saudara tahu ketika masuk penjara terakhir, hampir tidak ada orang yang mau mendampingi dia. Hampir tidak ada. Coki ini saudara saya bukan, satu suku juga bukan. Waktu saya menangani dia, saya pun banyak dicibir banyak orang. Gitu. Dari akun gereja palsu, sampai teman-teman pelayanan gitu. Karena kedapatanlah imbasnya. Saya urusan sama polisi, saya urusan sama sindikat, gitu. Akhirnya saya mesti sterilkan beberapa waktu saya dan keluarga, dan akhirnya saya perlu hilang waktu banyak sama anak dan istri karena saya harus urus nih orang. Dan cuma bukan cuma orang ini. Orang ini kebetulan terkenal. Tapi 15 tahun belakangan saya lakukan tanpa kamera, tanpa sorot lampu, mendampingi orang-orang. Dan saudara tahu ini Kelapa Gading. Ini kan Kelapa Gading ya. 6 tahun lalu, tahukah saudara bahwa di dekat sini, di gerbek satu tempat gym,
yang ada 141 koko-koko ganteng lagi party di sini. Buka mata, di Kelapa Gading lah saudara akan lihat dengan jelas gereja dan tempat prostitusi bertumbuh bersama di Kelapa Gading. Yang satu nambah ruko, yang satu juga. Satu nambah jiwa, satu juga nambah jiwa. Ya doain aja gak ada pertukaran mimbar. Tapi ini yang terjadi. Nih ya, harusnya wilayah DKI yang paling holy dan kudus, Kelapa Gading. Karena tiap minggu 300 khotbah minimal di semua gereja yang ada. Betul gak? Saya tinggal di Gading Nia, saya juga orang Kelapa Gading. Paling tidak 2 bulan sekali ada tuh yang bunuh diri. Kasus narkoba, kasus aborsi, prostitusi online. Ya, kalau ditelusuri akun micet itu paling banyak pasti di Kelapa Gading. Yakin saya. Jadi gereja dan esek-esek bertumbuh bersama. Pertanyaan saya, kalau 141 koko-koko ganteng yang tadi lagi party datang ke Impact Youth, kita yang gak siap atau mereka yang gak siap? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan. Makanya pelayanan tuh adalah gitu. Nanti sebelum saya lanjutkan cerita soal Coki. Kalau misalnya Impact Youth ketambahan jiwa baru, nambah lagi 20 kursi. Tapi yang 20 adalah waria, teman-teman waria. Kita yang gak siap atau mereka yang gak siap? Makanya mudah ngomong, melayani. Satu kali saya melayani seorang siswi SMP yang hamil di luar nikah. Lalu dia berencana mengaborsi anaknya. Dan saudara tahu, tidak jauh dari Kelapa Gading, itu terkenal dari tahun 70, satu komplek klinik aborsi ilegal. Jadi orang udah tahu source-nya kemana. Jadi orang gak ya biasa aja melakukan free sex karena source-nya banyak gitu. Nah satu kali saya menangani dia. Dan saya mencoba berdampak. Saya keluarkan semua ilmu Alkitab saya ke dia. Pengalaman-pengalaman pelayanan dari A sampai Z, saya serahkan semua. Saya keluarin semua. Akhirnya dia bilang gini, Oke, kak. Saya tidak akan aborsi dengan satu syarat. Saya bilang, benar ya. Apapun syaratnya akan saya lakukan asal kamu tidak aborsi. Iya kak. Lalu saya tanya, apa syaratnya? Kakak jadi bapaknya, mau gak? Nah, saya tanya, pertanyaannya salah apa benar? Kakak ngomong soal dosa doang. Saya mau udah tahu. Siapa yang membesarkan anak saya? Untuk vitamin kehamilan bagaimana? Saya diginiin dulu, cuma jago khotbah. Makanya kesakralan pelayanan bukan jadwal sampai 2 tahun habis. Bagaimana kita bisa mengisi krisis-krisis yang ada di luar sana? Makanya gak mungkin dengan kacamata penikmat. Jujur saat itu saya tidak bisa ngomong iya dan dia akhirnya aborsi. Itu membuat saya tidak bisa tidur tenang bertahun-tahun. Saya nanganin saya nasihatin seorang yang ngerokok. Dulu saya perokok berat. Nah biasanya orang kalau udah pernah rokok terus bertobat, ketemu orang yang ngerokok galak, bener gak? Gua dulu gitu kan. 1 Korintus 3 ayat 16. Wah, tampar ayat terus. Dan ada nikmatnya memang. Saya lebih baik dari kamu, saya lebih suci dari kamu gitu. Ada nikmatnya, makanya hati-hati. Nah, satu kali dia tegur saya balik. Dia bilang gini, kak, tunggu kak. Waktu saya aktif dalam pelayanan, orang-orang pelayanan, orang-orang gereja, itu selalu ada sama saya, kak. Happy Sunday, God bless you. Jangan lupa ibadah, tetap kuat ya. Tapi waktu saya jatuh, mereka tidak ada. Lalu dia nyalakan rokoknya dan bilang, cuma rokok yang setia dalam suka dan duka. Rokok ini lebih setia dari kakak. Maksudmu apa? Kakak hubungi saya hari Kamis karena Jumat kita ibadah kan. Kakak hubungin saya hari Sabtu karena Minggu ibadah. Di luar itu kak, saya bertobat sudah. Saya bertobat. Saya cuma jago khotbah. Saya cuma jago ngomong di mimbar.
saya cuma jago teori. Kalau cuma ngasih tahu orang ini dosa, ini enggak, orang enggak perlu kita. Apa yang orang perlu? Kedewasaan karakter kita. Hati untuk menyentuh hidup dia. Saya bilang, wah saya minta maaf, saya bertobat, saya emang cuma jago khotbah. Tunggu, saya ambil waktu banyak sama mereka. Baru ada perubahan. Makanya gini saudara, ini ya saya sampaikan dalam kasih Tuhan saudara. Pelayanan bukan mengenai jumlah. Supaya saudara tidak merasa berdosa kalau dikit. Seberapapun kita yang ada. Loh kok dikit kayak dosa? Benar gak? Ini bukan mengenai, ini mengenai impact. Impact gak bisa diukur lewat jumlah. Karena saya pernah melakukan, saudara. Oke jumlah. Pergi ke rel kereta di Poncol. Bawa nasi bungkus. Ayo datang. Nasi bungkusnya gak ada, mereka juga gak ada. Padahal Yesus juga lakukan itu ya. 5 roti 2 ikan, semua kenyang. Ikannya gak ada, rotinya gak ada. 5.000 juga gak ada. Balik-baliknya sisa 12. Betul gak? Jadi yang dibutuhkan impact. Nah di situ kan kita perlu bebenah serius dong. Kita perlu hormati firman Tuhan serius dong. Benar gak? Boleh gak tukeran kesenangan kita dengan orang-orang di luar sana? Waktu kita, perhatian kita. Wah, makanya untuk beberapa orang kadang dibutuhkan 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Betul gak? Dan itu gak mudah. Makanya saudara bersyukur. Saya bersyukur hari ini. Amin. Cok bilang orang kanan kirinya, kamu ada di tempat dan waktu yang tepat. Amin. Karena kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang orang lain katakan tidak mungkin untuk dilakukan. Gitu. Tidak mungkin untuk dilakukan. Disitulah panggilan kita, kekuatan kita. Maka saudara harus siapkan hati saudara, iman dan karakter kita. Karena buat saya, seberapapun saudara hadir hari ini, saudara sanggup memberkati sampai bangsa-bangsa. Kalau saudara respect sama panggilan, orang dari bangsa-bangsa datang ke Kelapa Gading belajar hari Sabtu sama saudara. Amin. Amin. Gak perlu banyak untuk membuat sesuatu yang besar di luar sana. Itu mitos. Harus besar dulu, baru bisa berimpact. Itu mitos. Sekalipun saudara lakukan sesuatu, ingat, Yesus itu first audience pertama kita. Jadi gak perlu takut. Amin. Dan yang paling dibutuhkan di luar sana adalah impact. Yang saya mendorong setiap kita, jangan biarkan kita kehilangan momentum hari-hari ini. Sebuah pertanyaan sebagai penutup, saudara. Tolong tangkap pertanyaan ini baik-baik. Kitakah yang generasi tunggu untuk berdampak? Apa generasi harus tunggu orang lain? Kedua, kitakah yang Tuhan tunggu? Atau Tuhan harus tunggu nanti anak-anak sekolah minggu bertumbuh menjadi segmen youth dan beribadah di Impact Youth, baru Tuhan pakai diutus ke sana? Kitakah yang Tuhan tunggu? Atau Tuhan harus tunggu orang lain? Makanya saya mendorong saudara, ini momentum penuaian yang Tuhan mau mulai, bukan dari mimbar ini tapi dari hidup saudara. Saya ketemu banyak orang di luar sana yang jauh dari Tuhan, dengan mudah mereka kembali kepada Tuhan, rencana dan hadiratnya. Tapi masalahnya, ada gak yang mau diutus ke sana? Waktu saya dampingi Coki, saya habiskan waktu berjam-jam nonton stand up dia, nonton, saya bergaul dengan teman-temannya. Sampai 2019 saya kena infeksi paru karena saya terlalu banyak nongkrong sama orang yang ngerokok. Jadi dokter bilang, saya, bapak berhenti ngerokok pak. Saya bilang, saya gak pernah ngerokok, saya udah berhenti dari tahun 2000. Oh berarti bapak keseringan nonton nongkrong sama orang-orang yang ngerokok. Saya bergaul sama teman-teman muslim, saya berbicara di pondok pesantren Tebu Ireng
di Jombang saya habiskan waktu ngobrol banyak dengan Habib Ja'far, dengan Onat, dengan semua. Ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Kalau beberapa dari mereka gay, orang-orang akan bilang saya gay. Bang Yeri, gay. Kalau misalnya kebetulan mereka adalah seorang PSK, maka orang akan bilang, ih Bang Yeri ternyata doyan jajan juga ya. Konsekuensinya ketanggung Mas. Makanya kalau saya ini penikmat, maka tidak akan ada hasil maksimal dalam sebuah penuaian. Makanya saya ulang dari awal, adalah kehormatan buat saya bisa berdiri di depan para pelayan Tuhan hari ini. Boleh bilang amin? Karena adalah kehormatan kalau kita bisa melayani sama-sama. Oke, bisa gak bro videonya? Oke, diputar sekali baru kita akan tutup. Bang Yer. Mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gue. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Dan menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gue jadi Kristen. Ya. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih, itu udah oke. Ya. Walaupun akhirnya, misalnya gini, walaupun akhirnya gue gak beli apa yang dia jual, ya, tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas, that's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus. Iya. Melalui Yeri. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita gak tahu, men. Kita gak tahu. Ya, saudara, saya itu mungkin masuk dalam satu kategori orang yang sulit dijangkau. Gitu. Ya, jadi sedikit cerita. Dulu kalau ada pendeta mau layanin saya, itu saya umpetin sepatunya. Supaya apa? Kapok. Dan benar banyak pendeta kapok sama saya. Karena saya pemakai narkoba, saya hidup brutal dan sebagainya. Saya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah. SMA 8 kali saya dikeluarkan dari sekolah. Jadi untuk bisa berdiri hari ini, itu perlu ada orang hebat yang mau nanganin orang kayak saya. Saya pernah ikut retret 3 hari. Hari kedua saya dipanggil sama mentor rohani saya. Kamu tuh keras kepala kayak Paulus. Nah, saya ketawa-ketawa aja. Saya gak tahu siapa Paulus dulu. Marah dia. Oh bukan, kamu tuh Yunus. Orang yang lari dari panggilan Tuhan. Masuk mulut ikan dan perut ikan kamu. Saya ketawa lagi. Tapi yang ketiga saya tahu dia bilang apa. Yudas Iskariot kamu. Dasar pengkhianat. Saya dipulangin waktu retret sama panitia. Saya tanya, saudara pernah gak ada ikut retret? Panitia pulangin peserta. Gak pernah kan? Saya pernah, saya yang dipulangin. Saya bilang, bukankah retret tempat pemulihan? Gak berlaku buat kamu, taksi datang, saya dipulangin. Sejak itu saya gak mau lagi percaya yang namanya Tuhan, apalah itu gak ada. Gak ada. Pokoknya saya siapapun yang bukan Kristen, itu teman saya. Gitu. Nah satu kali saya overdosis karena narkoba. Diangkat sama teman-teman saya yang bukan Kristen. Dibuang di Comberan. Di daerah Rawamangun gak jauh dari sini. Jadi pagi-pagi saya bangun dari Comberan. Lalu saya pikir gini. Surga nolak, neraka nolak. Orang gereja nolak, orang dunia juga nolak. Itu jeritan generasi hari-hari ini. Saudara. Beneran. Nah lalu ada satu orang namanya Leman. Leman itu tidak terkenal sudah. Dialah yang ngajarin saya pertama kali doa, baca Alkitab, melayani semua hal-hal dasar saya yang ngajarin tuh Leman. Leman punya background kayak saya, pemakai narkoba, tapi dia seorang pendoa syafaat. Wah, mantan narkoba jadi pendoa syafaat. Tiap hari kerjaannya doa. Tiap malam dia doakan banyak orang, termasuk dua orang bandarnya yang ada di daerah Roxy. Tiap malam. Jadi terus saya diajarin, akhir doa, gimana cara doanya, doa pokoknya, terus. Satu kali Leman tidak pulang ke rumah. Lalu orang tuanya mencari Leman kemana. Saya bilang sama orang tuanya, paling di menara doa. Kan gitu kan, namanya juga pendoa. Kan dulu banyak tuh di Gajah Mada, di sini orang doa. Sudah 5 hari saya cari dan teman-teman tidak ketemu yang namanya Leman ada di mana. Orang dengan background kayak saya itu kalau lama gak pulang atau lama hilang itu nyarinya di satu tempat. Rumah sakit Cipto, kamar jenazah. Itu biasanya ke situ. Jadi dulu saya kalau kabur dari rumah lama orang tua ke rumah sakit Cipto.
berdoa, buka kantong-kantong jenazah dalam nama Yesus, bukan anak saya, gitu. Nah, ini kan udah bertobat gitu. Masa kita nyarinya ke sana juga? Lalu kami diskusi. Kami bilang gini, paling tidak kita tahu Leman tidak ada di sana. Pagi-pagi berangkatlah kami beberapa orang ke rumah sakit Sipto. Pas masuk di depan kamar jenazah tersebut, betapa kagetnya kami menemukan topi biru kesayangan Leman ada di situ. Leman terbujur kaku di situ. Lalu kami tanya, apa yang terjadi? Jadi dia pergi nginjilin bandarnya di daerah Roxy. Sementara dia menginjil, bandar-bandar narkoba di sana berkumpul, menyuntikkan narkoba di pelipis kanan dan kiri Leman. Meninggallah dia di tempat dengan kondisi Alkitab terbuka di sisi jenazahnya. Kasusnya, akhirnya Alkitab itu diambil sama Kapolsek setempat waktu itu dan Kapolseknya bertobat. Jadi, untuk seorang Yeri Patinasarani bisa berdiri hari ini, ada satu orang yang tidak keberatan menyerahkan nyawanya. Hanya untuk saya bisa berdiri. Harusnya yang berdiri hari ini Leman. Leman kalau hidup hari ini pasti terkenal. Pasti terkenal. Dan dia akan luar biasa. Tapi saya gak tahu apa yang ada di hatinya. Sehingga dia tidak takut kehilangan nyawanya. Untuk melahirkan seorang Yeri Patinasarani hari ini. Banyak orang datang, bang aku diberkati dengan abang, konten-konten abang banyak banget, tapi orang tidak tahu saya bisa berdiri, dua kaki saya kuat karena ada satu pelayan Tuhan yang bukan cuma membangun aktivitasnya aja, tapi kualitas hidupnya melahirkan saya. Ada, dia tukar agenda hidupnya dengan agendanya Tuhan. Saya kadang-kadang masih tidak habis pikir apa yang membuat Leman rela lakukan itu. Tapi Lemanlah yang mengajarkan saya untuk berkontribusi juga pada orang-orang seperti Coki dan lain-lainnya. Nah, semangat pelayanan harusnya mengarah ke situ. Udah bukan lagi untung rugi, udah bukan lagi tersinggung satu sama lain, udah bukan lagi aku gak suka ini, aku gak ditegur, udah berhenti. Karena kita bukan penikmat, memang kita bukan penikmat. Makanya kalau ada orang mencari kenikmatan dan kebahagiaan dalam sebuah agama, jangan pilih Kristen deh. Jangan pilih Kristen. Udah dianiaya, kita bela, ini dikit dibilang penista agama, betul gak? Bayangin seorang pendeta di YouTube di penjara karena menampilkan seorang kesaksian yang dari seberang percaya Yesus. Karena menurut mereka dari seberang percaya Yesus itu hoax dan penistaan agama. Soalnya akan dihajar dengan keras, dengan dahsyat. Makanya kadang khotbahnya gak enak. Karena pelayan akan menghadapi benturan-benturan. Tapi itu akan membuat pundak rohani kita makin lama, makin kuat. Ini udah bukan lagi mengenai umur. Ini bukan lagi mengenai siapa yang udah nikah, siapa yang belum. Ini mengenai bagaimana respon kita sama tanggung jawab. Seriuslah dalam hidup ini. Berdoalah buat satu saat saudara punya pernikahan yang hebat di dalam Tuhan. Dan di dalam pernikahanmu engkau memenangkan banyak jiwa dan memperkenalkan Yesus dengan cara elegan dan terhormat. Berdoalah supaya kelahiran anak pertamamu nanti jutaan orang diberkati. Amin. Berdoalah biar setiap langkah dan nafas kita mencerminkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan pelayanan kita, gak ada yang bisa pecat kita, bro. Gak ada. Itu adalah sebuah kehormatan. Dan saya berdoa sampai kita tutup mata, biarlah Tuhan mendapati kita setia sampai kesudahannya. Jadi selamat melayani teman-teman. Ini bukan sekedar tema, ini adalah pesan hidup yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita. Sampai ketemu di ladang Tuhan. Ya, saya berdoa satu saat, di doa terakhir saya satu saat, saudara yang ngomong di mimbar, lalu orang-orang kayak saya yang duduk mencatat setiap perkataan saudara. Karena perkataan yang Tuhan taruh adalah perkataan yang membangun jutaan orang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami tahu kami ada di satu tempat di mana
Engkau memberikan nama Impact Youth. Kami tahu di dalamnya ada sebuah visi yang besar. Ada sebuah kehormatan untuk menghidupi agenda Tuhan tanpa batas. Persiapkan semua di tempat ini. Berdoa untuk saudaraku Felix dan keluarga yang akan memimpin sebuah pergerakan besar, ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami, sama-sama rekan pelayanan. Persiapkan kami untuk masuk dalam sebuah dimensi pelayanan yang dahsyat dan luar biasa. Kami tahu lebih besar yang menyertai kami dibanding semua tantangan yang kami hadapi. Persiapkan kami untuk menjadi penuai, bukan penikmat, ya Tuhan. Dan sore hari ini kami dedikasikan hidup kami. Kami berdoa sampai suatu saat kami tutup mata, biarlah Tuhan mendapati kami tetap setia mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita yang bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Shalom Impact Youth, pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Pastor Yeri Patinasarani mengingatkan kita semua bahwa kita bukan generasi penikmat, tapi jadi generasi apa? Penuai, yang mengerjakan apa yang Tuhan mau, jadi jawaban untuk sekitar kita, mendampingi sekitar kita untuk bisa ketemu Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Amin. Berharap teman-teman semua diberkati. Dan jangan lupa terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Christianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman semua Kelapa Gading sekitarnya di Jakarta, teman-teman bisa hadir di Impact Youth Onsite setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 jam 5 sore setiap Sabtunya, bertemu bersama-sama dengan kami secara tatap muka. Dan teman-teman semua, kalau kurang, ada komselnya, yaitu komunitas di mana teman-teman bisa bertemu bersama di sana dengan nama Impact Family. Teman-teman bisa setiap 2 minggu sekali komsel via Zoom untuk teman-teman bisa memilih sesuai hari yang kalian bisa dan segmen yang sesuai dengan umur, pekerjaan, dan status kalian semua, dan ketemu keluarga yang baru untuk bisa saling support, saling mendoakan di dalam Tuhan. Dan teman-teman juga mengingatkan bahwa Impact Community Indonesia sudah ada 4 kali ibadah setiap minggunya di hari Minggu jam 9, 11, jam 1 siang, dan jam 3 sore. Juga pastikan teman-teman bisa hadir beribadah bersama-sama untuk kalian yang khususnya belum ada tempat ibadah yang tetap. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, beli kaos keren ini. Dan banyak banget desain-desain yang lain dan kalian bisa beli di sana dan jadi berkat. Kenapa? Karena semua keuntungannya dipakai untuk pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan untuk anak-anak pedalaman. Dan biar kalian bisa memberkati dengan apa yang kalian beli. Itu aja teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat
di channel YouTube Henny Christianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau close caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Christianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus dan setiap Sabtu jam 5 sore secara onsite di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3, Kelapa Gading. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, ICI Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.